saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, apa kabar? Wow, saya senang sekali bisa dikunjungi juga teman lama dari Manado. Hai Josh Rimper, thank you for joining and we have all following. Shalom, salam kenal. Thank you untuk Rode Antonia, thank you yang bergabung kembali di Bible Study kita. Saya berdoa dimanapun Anda berada, ada catatan ya, buat tulis-tulis. Ernina dari Ambon, shalom salam kenal. Thank you untuk thank you untuk bergabung di Bible Study kami. Ibu Triani apa kabar? Sorong udah siap ya? Thank you Ibu Esther untuk uh, melayani sore hari ini. Mary Budi juga. Retno Dewi. Halo Jayapura apa kabar? John Carol Tangku. Siap belajar ya. Dan juga Carup Anip, wah aduh dari Switzerland, semua tim BTS juga sudah menjadi bagian dari Anda ya, wah thank you so much. And Clara Mawike, Mawike. I mean, dari mana ya Clara? Thank you untuk bergabung. And Perdana, how are you Perdana? Bagaimana baby baby -nya? And Daisy Londa, shalom, salam kenal dari Cibubur, luar biasa. Thank you for serving, Fenty, Sarah, Okina, and Ibu Esther. Kita sambut juga dari Lampung, Ibu Lia Sinurat. Shalom. Dan bagaimana kabarnya Switzerland, Ibu Caru Panik? Aman-aman di situ? Di tengah-tengah pandemi ini ya. Thank you Jessica Lesser. Dan Ibu Lifong, we welcome you. Kami sambut Ibu Lifong sore hari ini untuk belajar ya giat sekali. Memang kalau bayi baru lahir itu haus terus sama susu yang murni dan rohani ya. Thank you untuk kita mau sambut uh, teman baru ini namanya Henny Tirayok Wijaya. Selamat selamat sore. Shalom, salam kenal. Bisa kasih tahu dari mana? Bisa kenalan dengan kami. Uh, give us more. Ada juga link ya. Kalau nggak salah kita punya link untuk bisa kenalan. And Anda bisa introduce yourself di link untuk First Time Visitor. Thank you juga untuk Kerti Hendarta dari Lombok. Apa kabar Lombok? Uh, dari Mataram ya. Uh, terima kasih juga untuk Pak Cliff. Dan juga mamanya James Wannabe the big drummer dan juga pem, apa, pembaca pembagi Injil Yesus Kristus kepada dedeknya ya Gion ya thank you untuk Martina Uwi selamat sore dari Lampung juga thank you, welcome Lampung and kita juga ada Yunus Inventi Melayani hai Uti terima kasih Maureen Lasut untuk uh, terus belajar uh, Ibu Carmen juga yang melayani juga sore hari ini luar biasa dari usia tuh nggak ada nggak tidak menjadi batas ya untuk kita selalu belajar dan haus dan lapar akan kebenaran. Ibu Ratna apa kabar? Welcome, wow, Pak Pak Ton, Pak, Pak Ludiman Tondang, welcome back. Apa kabar Pak Ludiman? Bagaimana Medan? Bagaimana jemaat? Bagaimana Pak Ludiman sendiri? Nah, bisa sharing ya. Thank you untuk Barita Uli Eva Yanti Huta Peah. Wow. Selamat sore juga, terima kasih untuk bergabung di Bubble Study, karena ini Bubble Study tentunya banyak catatan yang tersedia, kertas kosong itu kalau diisi nggak pernah lupa, tapi kalau cuma nonton lupa semua nanti apa yang dipelajari. So saya undang Anda semua untuk bawa kitab Anda yang buku dan juga uh, block note kalau ada di kendaraan mobil, of course pakai, pakai gadget ya. Terima kasih Lombok sudah bergabung. Dan Ayi Heri. Ayi Heri ya. Shalom. Salam kenal Ayi. Terima kasih untuk bergabung. Dan juga sore hari ini Bapak Andika juga melayani ya. Hai Linda, bagaimana? Saya pastor Indri, bukan paspor. Kau ke kecepatan itu kok ketiknya itu. Menarik sekali kok ketiknya paspor. Anyway, And we have here Manix Kindangan. Shalom. Manix dari 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 mana? Dari Manado. And Ibu Acing, apa kabar? Hey, uh, Henny dari California. Wow, what time is in California now? Which part of California? California is huge and it's the best place to be in America. But where where about in California, thank you for sharing, and ada Sana Pardede, mana awak, awak diajak dong, awak saya mau, saya mau kirim, hai, awak dia suka ayam goreng ya, Sarah? Eh, uh, ada, Mar, ada Maria Sunarko, apa kabar? Udah lama nggak ketemu lagi, Maria Sunarko, bagaimana Ambon? And selamat sore Ibu Maria Sunardi. It's sore here. Saya nggak tahu Melbourne jam berapa ya. Thank you for joining. And saya tahu ketat sekali di Australia, di Australia ya. One person got infected langsung lockdown man. The whole city luar biasa. Manik Kindangan dari Manado. Oke, okay, thank you untuk telah menjawab. Marietta, Moninka, Shalom, bisa tahu dari kota mana? Apakah juga dari Manado? Salam terima kasih untuk bergabung. Halo, Judit Manalu. Saya berdoa Ibu Judit mau belajar juga ya hari ini. Kenikmatan dari apa punya hubungan dengan Tuhan itu beda daripada sekedar untuk hadir di acara-acara menerima. Tapi kita lama-lama jadi kegemukan nanti rohaninya. Tapi kalau kita praktek baru kita tahu betapa indahnya apa yang dialami oleh semua hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu telah berhasil hidup dengan slowing down, mengurangi kecepatan, gak, ter, gak terburu-buru karena Yesusnya gak pernah tergesa-gesa dalam 33 setengah tahun, itu gak tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugas dan uh, tujuan Allah mengutus dia lahir di bumi sebagai manusia, tapi padat loh ha, uh, jadwalnya dia tiap hari Enyet nggak pernah kesusuk kalau orang Jawa bilang ya. Ibu Sylvie Karawan apa kabar? Thank you untuk untuk, untuk sapaannya kepada semua tim kami di sini. Juga Ibu Carum Anik bagaimana kondisi di sana? Masih pakai masker ya? Double masker kalau di Jakarta. And so it's pretty pretty tight ya yeah, di Switzerland ya. Yeah. Halo Padmini And Ibu Karmen apa kabar? Bagaimana Pak prakteknya Solitude Challenge selama ini? Masih terus kan ya? Selamat sore Pak Suranto, selamat sore Grace Natalia, shalom. Ini Grace Natalia dari Jakarta. Thank you so much untuk... Oh ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. It's okay, Linda. It's 3 a.m. in California. Well, I salute you, honey. God must be waking you up, you know, to join us here. Thank you Ibu Nur, happy birthday to you, kita juga ikut dong merayakan, ada happy birthday and mesti satu lagi happy anniversary ya, wedding anniversary, wow kasih karunia Tuhan melimpah atas bapak dan ibu, sehingga perkawinannya bisa terus hidup, merekah bersemi seperti bunga ya, pak kabar oke, okay. Ambon su 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 sudah song, sudah sona kuning, untuk dari merah kan ke kuning kan, setelah lagi hijau gitu ya doanya Mario dong ya, pasti bikin hijau di Imanbon, Ervid dari Maluku luar biasa, Ervid di daerah mana di Maluku David Hotteri, Hotteri dari Bandung salam kenal And ada Henis Butar Butar dari Jakarta, salam kenal Mesti saya sambut dengan horas gitu ya itu ada salt and light, well we are glad that you are salt and light di tengah-tengah pandemi ini, kita dunia butuh the salt and light, your influence. Thank you for joining. Hi Melanie, apa kabar? Saya suka dengan salamnya tiga kali itu, you know. Kita kangen loh sama kamu. And we have Riana Sham. Sham. Syam ya dari Mentawai Sumatera Barat. Wow, apa kabar Mentawai? Wow, pulau kamu tuh pulau yang terindah ternyata ya untuk surfing lautnya luar biasa ombaknya. Kali kita itu diberkati dengan tanah yang luar biasa, lautan yang luar biasa. As kita tahu. Oke, okay? and we can give thanks to God every day. Eh uh, Nathaniel Nathan. Salam dari Me Mamasa, Sulawesi Barat. Eh apa kabar Mamasa? Kita pernah ke Mamasa toh, Joyce Rimper? Ya. Yeah. And who do we have here? We have Mariata Moningka dari Manado. Hai Bu Feni, apa kabar Bu Feni? Salam ke Pak Irwan ya. And the cucu. Hai Pak Tekno, mat sore juga, mat sore. <laughs> Thank you untuk uh, Grace dari Manado ya. Oke. Okay. Thank you so much. Uh, yes, kita berdoa, tentu putrinya Ibu Nur juga berdoa. Dan sangat bangga sama orang tuanya. Susana. Usmanto shalom dari kota bunga puncak. Wow, jaringan jelas ya. Babes tadi ini clear ya, Bu ya, Ibu Susana. Oke, okay. kita berdoa ya supaya I really like to give you apa bahwa untuk bergaul dengan Tuhan itu adalah bagian utama daripada pemuritan yang oleh Yesus dan it is suatu spiritual journey setiap anak-anak Tuhan. Ya, okay, ikut Tuhan itu hanya ada undangan panggilan. Come, follow me, itu a journey secara spiritual. Namanya perjalanan, berarti ada Ada jaraknya, ada periodenya, ada pace-nya, dan kita kan jalannya dalam kuknya, enaknya Yesus kan. Jadi, kita nggak duluin Yesus, tapi kita semua punya, punya penyakit, namanya penyakit sibuk dan terburu-buru. <laughs> Oke, okay, so I want everybody to really um, prepare your heart supaya pikirannya jangan duluin apa yang dibagiin karena memang butuh uh, pelan pelan Tuhan nggak pernah dorong kita ya thank you semua untuk Desiana Aritra dari mana kak ada Desiana and we have dari Bali juga and we have Charleston Stone Ray shalom Ibu Indri always blessed ready to do for the word of God dari Manado oke okay. alright kita berdoa Bapa kami yang terkasih, kami menenangkan diri kami dalam hadirat-Mu. Kami berdiam di dalam kasih-Mu. Kami mau hirup hadirat-Mu sore hari ini. Berhembuslah Roh Kudus pada setiap hati yang menanti Tuhan, karena orang yang menanti hidup penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan dalam janji Allah tidak pernah mengecewakan, karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kami, yang membuat kami tertanam, tinggal di dalam Tuhan. Thank you Lord untuk ngajarin aku, hambaMu, dan juga semua peserta Babel Study ini. Apa yang kami akan bagikan ini bukan hal yang gampang, tapi revolusioner, benar-benar. And it will transform our life apa yang Allah kerjakan, form, ada formasi yang perlu dilakukan oleh tangan Allah sendiri dalam batin kami, dalam inner life kami, supaya ada spiritual transformation on the exterior, dalam keluarnya, bagian luarnya hidup kami. Sehingga dunia tahu siapa kami. Dan mereka sendiri yang bilang, ini loh murid Kristus, thank you so much Lord, we give you praise, we give you all the glory and all the honor, in your beautiful name Jesus, amen. Oke, okay. Shalom Ibu Jane Carol. Oke, okay, kita akan review sebab saya akan masukkan ada ini pelajaran, ada tiga bagian ya. Uh, how to become a great lover of Jesus itu adalah step one dalam perjalanan spiritual journey kita. Nah, kita kita mengakhiri uh, pelajaran yang terakhir itu bagaimana sih dunia bisa kenal bahwa kita tuh murid Kristus. Anda mesti ingat ya, di Kisah Para Rasul yang mengetahui bahwa 12 rasul itu adalah muridnya Yesus atau pengikutnya Yesus itu orang Farisi loh. Yang nangkep jeblosin Petrus Yohanes masuk ke penjara gara-gara orang lumpuh di pintu gerbang indah yang sudah puluhan tahun lumpuh dan Petrus menatap dengan mata yang diurapi Allah itu lensa mata Tuhan dipakai sama Petrus emas dan perak tidak ada padaku apa yang ada padaku berdirilah di dalam nama Yesus angkat tilammu dan dia lompat. Gara-gara orang sembuh. Ini mereka orang farisi yang iri. Basically mereka bukan ribut doktrin loh. Iri jumlah pengikut. Iri follower. Karena banyak murid-muridnya mereka yang pada pindah percaya pada Yesus. Jadi keributan itu sebetulnya karena kurang pengikut. Hilangnya pengikut berarti kurang donatur dong. Kemudian anak baca aja kisah Rasul 8. Ingat kan Simon tukang sihir itu? Kemudian di si Paulus diikutin sama satu hamba perempuan yang terus rame ngikutin mempromosi si Paulus. Ini loh hamba Allah, ini loh uh, hamba Tuhan yang benar. Terus ternyata terus Paulus terganggu, dia nelak, dia nengok ke belakang, dia berkata, iya kok setan. Langsung diusir setannya di dalam perempuan itu yang ada roh piton. Kalau benda pakai King James Version Bible, setan yang ada di anak perempuan itu apa genduk itu ya itu adalah roh piton Nah, dan ternyata ada bosnya, kayak orang pemulung-pemulung kita tuh di Jakarta, di pinggir jalan, anak kecil-kecil, ibu-ibu yang menyusui, atau gendong bayi, anak kecil ternyata itu sindikat loh. Nah, ini juga ada sindikasinya, dan langsung mereka marah karena anak perempuan itu yang dipakai untuk memiliki kekuatan menenung untuk dapat uang jadi dari tenungan itu dapat dapat monetize gitu loh istilahnya kalau pakai digital sekarang dimonetasi gitu loh ya eh sekarang udah nggak dapat income karena anak perempuan itu terima Yesus dan dipenuhi Roh Kudus gitu loh ya so saya minta anda semua mesti ngerti ya kalau kita dianiaya itu kenapa satu karena hilangnya pengikut yang aliran yang satu. Dari nggak kenal Yesus, kenal Yesus. ya Ini selalu dialami oleh para rasul. Oke? Okay, dan untuk dan karena nama Yesus dan karena Injil, kita akan dianiaya. Udah terima aja. Kenapa? Pengikutnya kurang. Pemasukan income-nya kurang. Itu bikin mereka marah. Nggak ada dasar kok mereka menyangka karena terlalu banyak tanda-tanda ajaib. Orang buta melihat orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit dari mati. Anda lihat kan Paulus ngajar sampai semalam suntuk. Terus dia punya, itu uh, ada satu anak, kalau nggak salah so saudaranya Simon Kirena dia tuh. Kayak dia, dia sampai ngantuk-ngantuk, ketiduran, jatuh dari tembok, mati loh. Paulus peluk dan kehidupan Allah, kehidupan Kristus di Paulus pindah ke anak ini bangkit dari mati. Come on, man. Bagaimana orang mau menyangkali? Makanya Yesus berkata, kamu gak mau terima aku sebagai Mesias, sebagai Allah yang bisa mengampuni dosa. Gak apa-apa. Paling kalau percaya aja pekerjaan yang lakukan, Karena itu pekerjaan Bapakku, bukan aku. Tapi Bapak melalui aku. So, you know, Anda hidup sesuai firman dengan hadirat Allah di bawah Anda kemana Anda pergi. Dengan kuasa kebangkitan bekerja. Remember, Anda akan di saya dengerin dari Dallas Willard dari dari pengajaran dia spiritual formation, you know, tiga seri. And dia bilang, you know, all the letters of Paul, semua surat-surat Rasul Paulus itu ditulis waktu dia jadi tahanan. But he doesn't mind. Dia nggak pernah ribut tuh jadi, jadi, jadi tahanan di penjara. Dia baru naik banding itu ke Roma karena memang tujuannya dia mesti ke Italia, nggak boleh stop ke tempat lain. And dia naik banding. Enak aja warga negara Rom. Aku kok ditangkap tanpa alasan. Kalau mau nuntut aku ya mesti ada alasannya dong. Gak bisa main nangkep gebukin aku langsung masuk ke penjara tanpa alasan. Gak boleh lah. Jadi itu, itu jadi pemerintah tentara Romawi melanggar hukum sendiri. Makanya dia boleh naik banding. Kenapa? Karena memang tujuan yang Tuhan minta Paulus uh, tak capai adalah Romawi, uh, uh, ibu kota Romawi di Italia. Dia mau ketemu kaisarnya uh, untuk ngabarin Injil. Jadi aniaya itu kayak badai bagi Raja Wali ya. Semakin Raja Wali kena badai, semakin tinggi dia terbangnya. Semakin keras tekanannya karena Injil dan karena nama Yesus. Ya, because of me, because of my name and because of the gospel. Kamu akan alami aniaya, tapi aniaya itu will boost you, akan mengangkat Anda ke tempat tinggi. Nah, seluruh orang-orang yang aniaya para rasul ini Okay. mereka justru yang labelin para rasul ini kisah rasul 4 ya 13. Oh, mereka ini orang-orang yang selama ini ngikutin Yesus. How? Bagaimana anda dan saya? Tadi ada yang namanya salt and light loh. Bagaimana anda dan saya dikenal sama orang dunia? Yohanes 13 ayat eh, 34 35 ini ayat yang yang mewah, yang memberi pewahyuan dahsyat ke saya yang bikin saya berani dan rela merubah rutinitas hidup saya sehari-hari yang revolusioner. Jadi secara revolusioner bener-bener deh. Karena saya ini pribadi merah, kolerik. Suruh diem menanti Tuhan tanpa agenda. Nungguin agenda Tuhan, dikerjakan Tuhan dalam hidupku. Itu dari 2 menit sampai 10 menit sampai 30 menit sekarang. And do nothing just sebagai pihak resipien penerima. Bukan pelaku itu revolusioner banget diam nggak ngapa-ngapain nggak ngomong apa-apa you know Nah itu perbuatan ini membuat saya akan bisa datang ke Tuhan dan mengizinkan Tuhan melakukan apa yang dia janjikan akan dilakukan dalam hidup kita semasa kita duduk di kakinya dia seperti Maria Nah, jadi kalau Anda mau mengalami transformasi nota bene pertobatan. Pertobatan saya dengar um, dari Dallas Willard, metanoia itu kalau cuma dibatasin sebagai perubahan pikiran, itu sangat-sangat shallow. -sangat itu terjemahan duniawi. Yang namanya pertobatan, kalau Anda baca tuh Matius 3 tuh, ya. orang-orang uh, Farisi kan tanya apa setelah Yohanes Pembaptis berkata Ular beludak kamu bertobat kamu. Itu dari ular beludak suruh menjadi hati domba itu perubahan overhaul total tidak cukup perubahan pikiran itu perubahan transformasi inside out in and out nah ini yang saya ajarin selama ini Oke okay? you actually can be transformed saya ada duduk kemarin uh, telepon dengan teman dengan teman lama sekali yang udah lama sekali nggak pernah ke kontak dari Sydney and dia dia berkata kamu kok berubah tadi waktu saya dengar suara kamu saya tuh langsung nangis loh what is what change you waktu pertama kali aku ketemu kamu di Sydney I think that was about nine years ago I saw you you are a tough person keras kamu tapi kok sekarang ini aku nggak bisa gak, aku nggak tahan nggak nangis nih aku nangis terus you change You you there is there is love in your voice. Nah, transformasi ini kita kitanya aja nggak tahu loh bagaimana Tuhan lakukan, ngerjainnya kapan, apa aja runutan yang dia lakukan, aku nggak tahu. Tetapi yang saya tahu. Peter Scott Ciro berkata di dalam buku Emotionally Healthy Spirituality bahwa Anda tidak bisa pisahkan loh emo, kesehatan emosi sama kesehatan rohanimu. You cannot separate it. Anda kalau betul-betul baca Galatia 5 ayat 22. Anda mau punya karunia Roh Kudus tanpa buah Roh, enggak jalan, enggak bisa. Oke. Okay? Dan dari semua aliran apapun, enggak ada tuh agama yang menentang hukum kasih. Not, enggak ada. hukum buah Roh juga cuma satu kok, kasih. So bagaimana dunia tahu bahwa kita itu uh, murid Kristus pengikut Kristus? Dari Yohanes 13 ayat 34 34 ini benar-benar saya suka ayat ini lebih daripada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau Matius 22 itu Yesus ditanya orang Farisi, mana sih hukum yang paling utama? Kamu kan udah tahu. Enak Yesus kak sampaikan, you know, Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, pikiranmu, jiwamu. Kemudian dia berkata dan dan yang kedua sama sepenting pertama, cintailah sesamamu seperti kamu cinta dirimu. Nah, kata saya mencintai diri saya dengan saya pengertian kalau ikut Tuhan tuh sangkal diri piko salib agak bingung tuh. Karena saya karena dulu terjemahan saya tuh sangkal diri piko salib tuh berarti ya udah lu nggak sepeduli dirimu. Yang penting hanya Tuhan. Itu bikin saya jadi kader. Jadi semua semuanya tuh kerohanian tuh nomor satu. Justru yang berdi yang berhubungan dengan kemanusiaan saya saya ignore. Nah, tapi Yohanes 13, eh, 34, 35, setelah saya lakukan 5S, yang baru berkabung nanti saya, saya saya akan bahas 5S lagi ya. Ini jelasin saya sekali. Aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. The degree Jesus love you, the degree you receive his love is the degree you love one another. Jadi mengasihi sesama itu bukti we have the we have the love with God and God has love with us day by day itu overspill gitu loh sampai bocor sampai keluar kalau keluar, keluar ke orang lain nah kalau sampai orang lain kebocoran maka seperti aku seperti aku telah mengasihi kamu dia megang pula kamu harus mengasihi itu harus di sini nih bukan karnya bukan wanti-wanti diperintahin kamu harus mencintai loh kamu harus mengasihi sama nggak begitu bunyinya ini harusnya ini seperti karena karena kita ini jadi bejana atau apa ya namanya reservoir e, bendungan yang udah bludak kayak guys jadi luhur gitu penuh airnya sampai bludak-bludak sampai kiri kanannya ke ke apa kebasahan sama airnya. itu harusnya keluar nah gitu loh jadi bukannya kita nggak bisa harus mencintai orang kalau kita tangki love nya kosong kalau tangki emosi kasihnya kosong mau harus gimana itu saya pernah alami namanya burnout You are giving something you don't have out of nothingness kata Parker Farmer, tapi coba melakukan apa yang musuhnya Tuhan bilang, Tuhan perintahkan Anda mau lakukan dengan kekuatanmu sendiri dari bensin yang kosong. Ya terang marah-marah dan frustrasi, tapi kalau Anda diisi tiap hari, diinfus. Anda nggak perlu mengotot, nggak perlu berupaya-upaya, nggak perlu mereka reka bagaimana to love people, it just overflow. Nah yang penting Anda diisi tiap hari. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku ya jika kamu saling mengasihi. Saya berdoa banyak teman-teman yang saling berkenalan di dalam comment box ini if you know one another we need to practice this, oke? Okay? Kadang-kadang gampang bu, kalau gembalanya atau pembicaranya itu manis, baik, menyenangkan is easy to like the person. Tapi apa? Apakah kalau anda ketemu dengan, dengan dengan hamba Tuhan itu dan berdekatan kerjasama? Is it easy to love? No, love is harsh, berat dan keras dan keras. sudah nggak gampang. You know, uh, satu ibu-ibu uh, di satu hari dia ada ada penulis dari Rusia menulis bahwa ada satu ibu yang berkata. Dia ya kepingin deh kenal Tuhan. And dia mau melayani pekerjaan Tuhan di pekerjaan sosial. To, to love the unlovable. Orang-orang yang cacat dan, dan demikian, you know. And then, tapi wanita ini orang kaya gitu loh. Tapi dia sampai mundur. Gara-gara kepikiran. Nanti kalau aku melayani orang-orang yang gak mampu ini. Orangnya yang needy ini terus saya kasih sup supnya mungkin kurang panas rotinya kur kur bilang udah stale ya udah udah roti kemarin udah gak segar jadi kalau aku dikomplain aku rasa aku nggak kuat loh kalau dikomplain komplain gitu loh karena udah bagus aku tinggalkan semua untuk melayani kamu tapi kalau aku diomel-omelin gitu aku nggak mau lah gitu loh so and then the dia diajarin sama satu mong atau biarawan mongnya berkata seperti ini you know that to love in practice is a harsh and dreadful thing compared with love in dreams so far you've been just been dreaming that you want to do good thing but you cannot handle uh, complaint you cannot handle criticism oke okay? now karena tujuan menjadi orang kristen kehidupan kristen sejati is to love well hanya itu aja saudara. -saudara. Anda mau jadi hamba Tuhan paling top di dunia? Eh, apa selalu ada tanda-tanda ajaib dengan kesembuhan ilahi atau belah laut apa kayak yang yang mungkin model belah lagi gitu? Mungkin kalau Musa kan laut merah, Yosua sungai Yordan, mungkin ada laut cili apa kali Ciliwung gitu mau coba dulu atau got-got di depan anda gitu. Nah bah sekalipun bisa melakukan pembelahan pembelahan uh, selokan macet enggak uh, usah pakai korek-korek gitu ya langsung aja pakai perkataan beng! gitu ya atau stopin matahari supaya nggak terbenam kayak yosua gitu ya the sun stopper tapi kalau tidak bisa mengasihi sesama yang di dekatnya Anda Anda you are nothing kata paulus orang mantan pembunuh berseri yang kasarnya dan militan melebihi isis itu gila gilaan berubah. Itu kalau Peter Casiro berkata mengalami Copernican Revolution, Revolution, perubahan revolusi overhaul dari kebencian, dari kegian, dari non kompromi menjadi orang yang bukan toleransi, bukan kompromi, gentle, not in a hurry, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sabar, mik penuh penguasaan diri gentle. Wow, what happened? Do you know that Christianity is all it's only about that? Tapi the, saya ngomong only ya, beratnya nggak keruan. Berat kenapa? Bagi orang yang biasanya pakai kekuatan sendiri meng mengadakan ini. Tetapi kalau Anda ngerti Matius 11, 28 sampai 30, ternyata Yesus yang mau kerjakan itu. Uh, the bar, apa batasan Alat pengukurnya Tuhan ya berat loh untuk jadi pengikut Kristus loh, apalagi sebagai leader, you know? How always, how always that God has said something else, anything other than love deh sebagai alat measuring the spiritual progress kita. Anda ngerti ya? Coba kalau alat ngukur pertumbuhan rohani kita bukan kasih kan lebih gampang ya? kita banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tapi ternyata di Matius 7 ayat 21 sampai 23 segala perbuatanmu bagi aku nggak ada artinya sama Tuhan because I don't know you karena aku nggak mengenal kamu relationship berdasarkan kasih Allah itu bikin Tuhan kenal Anda anda kenal Tuhan. Bagaimana duanya mau jadi masuk dalam perkawinan anak domba Allah kalau nggak saling cinta, nggak saling kenal. Cinta kan tujuannya untuk mengenal. Jadi Kristen itu kalau sampai nggak mengasih sesama, orang dunia nggak tahu Anda murid Kristus, loh. So, kalau dunia nggak kenal Anda murid Kristus, who is at fault? Yang salah siapa dong? Nggak mungkin dunia dong. Oke, okay. jadi sebetulnya, you know, kalau Anda ikutin kehidupannya Yesus, baca deh empat Injil, terutama Yohanes Pembaptis, I really, I really like. Yohanes Pembaptis saya mau zero in dengan Pembaptis ini ya. Ini ini anak nggak hidup di dalam kemewahan pada bapaknya imam besar loh. Ini kan kedudukannya tinggi loh, suku Lewi imam besar yang bisa masuk ke bait Allah, yang bisa masuk uh, menyerahkan perkorban darah dan mengundang Syakina Glory. Wow, tapi didikannya dia di padang gurun seumur hidup. And yet, Yesus berkata dari semua orang yang paling besar pelananya John the Baptist. Wow, dia he, this guy punya integritas gila-gilaan. Dia tidak pernah bilang dia mesias. Dia tidak pernah bilang dia, dia dia yang dia tuh uh, mesias Kristus atau apanya. Aku cuman itu tuh yang dikatakan nabi suara the voice. I am the voice. Jadi dia diperkenalkan karena orang-orang bertanya, -orang "Eh, yang ngutus kami mau tanya, kamu tuh siapa?" Presisi man. Ini orang tau What's the purpose daripada kelahiran dia? Walaupun dia makanannya belalang dan madu, nggak, nggak dapat privilege apapun. Nggak dapat hotel bintang lima, nggak dapat kehormatan. Nah, matinya jadi dia, dia rela kok di penggal balanya. I mean, there's <laughs> no fight. Nah, but he loved Jesus, sepupunya dia itu. Nah, Kristen yang tidak mengasihi sesamanya, itu nggak kenal Allah. Ngeri ya, 1 Janus 4 nih, A7 Sampai 8, 20, 21 Saudara-saudaraku yang kekasih Mari yuk kita saling mengasihi Ini, this is an invitation To love one another is an invite Sebab kasih itu berasal dari Allah Jadi kita tuh nggak usah ngoyo dong Karena sumbernya Allah Jadi kalau Anda mau mengasihi sesama Kalau nggak bisa dan susah Bagi yang lagi susah mengampuni Anda mesti spend time more with the source Datang aja ke sumbernya Jangan upaya apa-apa okay? Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah so, so, kalau sampai kita bisa mengasihi musuh kita Orang yang nyakitin kita Orang yang yang betul-betul menista kita Menghina kita Dan ampuni dan doakan mereka Berkati mereka You know, you know God Orang dunia akan tahu bahwa Anda kenal Allah loh. Nah, barang siapa tidak mengasihi Dia nggak kenal Allah Sebab Allah adalah kasih Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia hatinya benci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi Anda jangan bilang bahwa yang masuk ke neraka itu cuma yang berzina, menyembah berhala, patung-patung. Loh, hati aja. Kalau sudah lahir baru, terima hati baru kan? Roh baru. Kemudian hati yang lembut yang baru itu Tuhan tulis pakai jarinya, hukum Allah sehingga Anda nggak usah diajari manusia. Tapi saya sambil ngajar gini Anda dapat kesaksian di hati Anda. Benar, benar. Nah itu roh kudus yang memberi kesaksian di hati Anda. Itu karena Anda punya hati baru. Nah kalau hati baru itu dipakai untuk benci orang yang jengkelin Anda. Makanya Ibu Livong dari nggak bisa ngampuni man, apa, almarhum suaminya dari benci sekali sekarang maunya ngampuni terus memberikan memberkati oke okay. yang untung siapa kita justru bukan yang nyakitin kita, right? Nah, kalau kita mau jujur berintegritas, do you harbor bitterness? Anda tuh menampung, markirin kepahitan-kepahitan nggak -kepahitan di hatimu? Nah, kalau iya, tapi Anda berkata you love God, you a liar. Karena nggak bisa dipisahin. Mengasihi sesama sama mengasihi Allah tidak bisa diceraikan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, Bagaimana bisa mencintai Allah yang gak kelihatan? I like this one. Dan perintah ini kita terima dari dia langsung loh. Dari Allah langsung. Bareng siapa mengasihi Allah? Ia ya, harus juga mengasihi saudaranya. Harus juga mengasihi saudaranya itu artinya. Bukannya harus ya kamu ngasih. Bukan begitu implikasinya. If you just have a bubbling of love. Seperti air mancur ya. Keluar kasih ke itu. Cinta mula-mula inget kan. ya? Apa harus? Berat gak? Untuk mendatangi orang yang kita nggak suka kita tersandung, malah datang dengan rendah hati, malah gampang sekali remuk berlutut di kaki orang itu minta maaf. That's what I did to my dad, ke ayah saya, and ke mami saya. Waktu saya lahir baru, saya pulang ke rumah orang tua saya and I bow on their feet and say forgive me. Okay. Nah, jadi Yesus itu, kalau ngajarin kita radikal, kasihnya gak baik-baik, kasih radikal. Kitanya yang ngalami revolusi radikal dari dalam keluar. Ingat ya, yang terakhir saya tutup dengan pekerjaan Tuhan itu selalu in us, and then efeknya tuh ke orang lain. Through us, Yesus kehadirannya, kerjaannya bisa nampak sebab kasih itu hukum Allah 66 buku cuman diringkas Tuhan dengan dua hukum loh. Saya lebih suka ikut Yesus karena lebih gampang belajar kitabnya. 66 book dia singkat tuh loh. So the the whole book kontennya saya baca Galatia uh, apa Galatia 5 tadi pagi juga. Kamu kalau suruh orang bersunat lagi apa gunanya dong kasih karunia kalau gitu? Dan kalau kamu mau nangkap saya karena saya khutbah taurat lagi, iya nggak usah, usah dong kan cocok sama kamu. Tapi saya kan nggak khutbah. Hukum taurat itu isinya kasih. You have Galatia 5 ya. You have freedom to love one another. Bukan dipakai untuk memuaskan kedagingan ul. But to love one another. Jadi hukum kedua hukum ini seperti satu koin dua sisi. Jadi Anda hati-hati ya. Anda bisa seperti Yesaya 58 katakan, ini orang rajin banget melakukan disiplin rohaninya, tekun banget bekerja buat Tuhan, tapi mengasihi sesama nggak bisa. Kerjanya kalau kerja tuh nuding-nuding, marah-marah, maki-maki, kata-katanya kasar. Dan saya tutup dari yang apa hari Sabtu itu. Contoh aja ya, berapa dari kita, saya ya, kesaksiannya saya orang apa orang melakukan hal kecil yang sal yang nggak yang, yang yang aduh udah gemes deh karena bukan pertama kali dia lakukan kesalahan ini udah udah ulang-ulang bahkan saya udah hafal pasti dia begini deh pasti dia gini nih pasti dia gini nih ya bisa saya itu kepancing kayak mau marah sampai kesel loh You know, uh, especially with my mom, you know, karena udah kalau udah mau 93 nih mami saya bulan depan. Dan untuk mengatakan mam jawabannya begini mam mam kalau Tuhan tuh mak maksudnya Tuhan tuh begini mam nanti dia jawabannya kayak 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 tape recorder gitu loh Eh oh iya mama udah baca kok kecuali kemarin malam kita duduk di meja makan dan dia bilang mami coba apa itu berdiam diri itu loh lah wong tuh susah loh itu pikiran itu keluar terus mesti ini mesti ini mesti ini mesti ini saya ketawa aja. Bagus, Mam. Lu kok bagus? Kan kita mesti fokus ke Tuhan. Kok mesti ini, mesti ini. Padahal lompat-lompat kiri kanan kok bagus? Bagus, Mam. Karena kalau kita tidak berdiam diri, mana kita tahu pikiran kita tuh sibuk. Pikiran kita tuh penuh program, penuh acara. Kan kalau kayak gini, Mami baru sadar kan, pikiran Mami tuh gak tenang toh. Oh, jadi kata Tuhan, dan dari buku Peter Kasero itu, terima aja terima aja kondisi kita kayak gitu jangan stres accept it receive it oke okay. my mind is busy 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 sibuk trafficnya distracted jadi diterima aja gitu diterima karena Tuhan ciptakan kita jadi manusia kita nggak disuruh jadi jadi Allah mi serupa Kristus tidak berarti kita jadi Kristus tapi anehnya kata mami saya lah pagi-pagi tadi Mami itu kan berdiam diri lagi. Itu jam 5. Terus abis itu mami tiduran toh. Eh ketidur. Bablas. Mami seumur hidup gak pernah denger suara Tuhan sekeras. Fisik telingaku ku denger loh. Lah pendengaranku kan udah berkurang ya katanya kamu. Tapi aku denger. Tahu gak suara Tuhan ngomong apa? Ini Tuhan loh. Tuhan ya coba dicek. Sudah setengah tujuh. Ayo bangun. Uh, langsung aku duduk langsung aku angkat tangan kok kepingin baca Alkitab nah itu Tuhan mi kalau kepinginnya ke dapur dan ke pasar itu bukan Tuhan tapi karena mami buka Alkitab itu Tuhan wah wow, aku rayakan di meja makan nah di sini anda melihat ya saya perlu kasih kesaksian mami saya yang 93 tahun apa susah ya datang ke Tuhan untuk ketemu Tuhan enggak tuh Mau ketiduran, sambil ketiduran, bablas ketiduran. Itu pun Tuhan hadir. Karena dia tahu hati mamiku tuh sebagai anak Allah kepingin ketemu Tuhan. By the way, 92 in in, in one month 93. Udah mulai forgetful, udah mulai kurang pendengarannya, tapi nggak budek dengan suara Tuhan loh. Isn't that amazing? Hanya karena dia mau belajar slow down untuk mendeng untuk datang kepada Allah. Nah, jadi Anda mesti ketahui ini ya. Allah tuh nggak menghendaki Anda dan saya untuk berusaha lebih giat mencintai sesama. Nggak perlu. Anda nggak perlu jembalitan mencintai sesama. Be natural. Allah tuh menghendaki untuk Anda bisa mengasihi sesama. Anda jadi SpongeBob ya. Ah, SpongeBob itu kerjanya dicemplungin ke air gitu, spons gitu loh. Anda ke mana ada, ada sempon mesti mesti pakai syringe si nyedotin masukin air Enggak perlu air itu satu embernya bisa shoot kering loh gara-gara disedot semua sama si SpongeBob be a heart yang kayak spots. terhadap kasihnya Allah sehingga akan meluap mengalir keluar dari dalam anda dan saya dan melalui saya sehingga in and through you and me orang sekitar kita akan mengalami the love of God nah ini sebagai uh, peringkasan uh, kesimpulan ya jadi untuk anda ini mami saya lagi memulai nih untuk mengalami kasih Kristus dalam pengalaman bukan teori kalau baca Alkitab tok saya bilang mam itu teori tapi apa maknanya teori kalau tidak jadi pengalaman nah itu bedanya knowing about God and knowing God okay? kayak Ayub Selama ini udah hanya dengar dari Tuhan mengenai Allah, dia udah taatnya kayak gitu loh dan nggak ada dosa di mulut loh. Hanya dengar dari orang luar. Dia bilang aku selama ini hanya dengar tentang Tuhan a 42 ya. Tapi sekarang mataku lihat Tuhan I encounter face to face with God. Nah, untuk Anda mengalami seperti ini, nomor satu, Nob Thomas Merton berkata, It's not about anda berupaya melakukan kesibukan rohani supaya dapat disayang Tuhan. Tuhan nggak perlu dibayar kok kasihnya. We don't need to buy love. We don't need to perform. Nggak perlu jadi performance oriented, achievement oriented person. No need. Anda be a sponsor. Believe, percaya. God love us first. Allah mencintai kita lebih dulu. 1 Yohanes 4 ayat 19. I am loved by God. I'm the beloved. Efesus 1 ayat 6 katakan. Dua, abis tahu by faith you are loved by God. Meditate on his love. Baca kita surat Efesus, baca Injil Yohanes, surat Yohanes itu semua surat kasih ya. 1 Korintus 13 uh, apa uh, Injil Yohanes all these letters is nothing but the love letter. Nanti Anda akan nyedot Oke, Anda mau mau hikmat baca Amsal terus nanti nyedot kok. Because we are responsible. Oke. Okay. Ketiga, focus your mind to him. Anda kalau, kalau yang pada lagi jatuh cinta, jangan yang udah kawin lima tahun agak agak goncang. Yang uh, jatuh cinta, yang mau kawin tuh loh, yang ngebut banget gitu loh, kayak sampai direm aja nggak mau denger gitu loh ya lampunya orangnya di terus pokoknya lagi merah nggak ada hijau nggak ada kuning merah semuanya gitu ya nah yang lagi tuh cinta kayak gitu bisa nggak perlu nggak anda berkata sebentar aku agendanya ada 16 jam per hari melek mata aku mau kasih perhatian ke pacarku kira-kira berapa persen ya kalah kayak gitu nggak disuruh aja perhatian terus kok malah bablas sama kerjaannya terlantar semua lupa mandi, lupa makan, katanya WFH atau malah gak mandi, gak masak, wah kabar rumah berantakan semua, mami yang marah-marah, mentang-mentang jatuh cinta, semua rumah dicintai, ditinggal, cintanya ke sono, sana pergi sana, mama malah diusir sekalian loh, right? Perlu apa? Nah kita sama Tuhan mesti kayak gitu, oke? Okay? Kemudian kalau anda lakukan tiga poin ini, you know what what's going on? Tidak perlu pakai upaya. Your heart will be tender and warm. Hatimu akan hangat dan lembut. For Jesus. Not for you. For Jesus. <laughs> Oke. Okay. Nah. Anda akan secara seamless. Tanpa kelihatan sama sekali. Anda mulai ngelihat orang. Melalui kasih mata kasihnya Tuhan. Anda akan... Automatic, natural akan secara natural itu mengasihi orang kayak Yesus sayang Anda bisa keluar air mata sendiri loh nah ini terjadi karena we are a sponge saya nggak tahu ya ceritanya sponge bagus nggak sih pokoknya sponge ya yang, yang, untuk lebih cepat gitu loh ya nah Anda yang suka cuci piring tahu dong sponge kayak apa kan ya nah berarti coret willpower tekad Aku akan cintai Tuhan dengan sekedar hatimu. Jiwaku, pikiranku, badanku. Aku akan cintai. mengentang kosong mau diapain meh. Jebol malahan. Jadi willpower alone is inadequate to transform you. Be a sponge. Soak and absorb his love. Yang tidak pernah berkesudahan. kesudahan. Jadi apa itu namanya PR tugas utama kita sebagai pengikut Kristus. Supaya kita become a great lover of God your your divine task PR mu cuma satu and that will be your spiritual effort itulah tugas utama rohanimu oke okay? bukan tergantung PR apa yang mesti dilakukan kita mesti gimana gak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada ngasih, nggak, ada, nggak, ada, nggak ada. Anda just believe that you are love and then Put your attention to him, focus on him, meditate on him. Kayak Brother Lawrence tuh, day and night. Kayak di dapur kayak si Brother Lawrence tuh ya dia nggak pakai kamar doa loh, Karena nggak usah pakai arsitek suruh bikin bikin dong satu kamar doa yang ada keyboardnya, ada rebananya, ada kecapinya. Aku mau kayak Daud. Oh malah ketiduran, malah kelamaan di situ keluargamu terkater-kater. Sudahlah, Kayak Brother Lawrence aja di dapur ya dia fokusnya ke Tuhan, dia komunikasi ke Tuhan, dia pertajam kesadaran akan kehadiran Tuhan him he is in the kitchen with the friend cooking together delicious food and yet dia bersama separately with God. Nah, itu butuh praktis. Itu kalau yang ini saya percaya praktis makes permanent. Nah, Saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa di uh, surat daripada uh, Pesannya Yesus kepada Rasul Yohanes kepada tujuh jemaatnya yang paling mengena ke saya itu Wahyu kita Wahyu pasal dua surat teguran kepada jemaat Efesus ini jemaat yang paling top pokoknya pelayanan prima trademarknya dari Rasul Paulus Efesus anda mau ngomong dia punya apa sapu tangan menyembuhkan orang sakit apa mencelikan orang buta sapu tangan men sapu tangan Oke, okay. nggak usah pakai KKR, pakai nyewa lampu segala macem, uh, 250 juta sound system. Ini jalan kaki sapu tangan orang sakit sembuh semua loh. Bayangan Petrus bangkit dan orang mati. Nah, yang itu anda jangan fokusin karena itu pekerjaan Roh Kudus, the act of the Holy Spirit. Yang anda mesti fokus how you draw people to you to Jesus. Bagaimana Anda bisa jadi kayak magnet yang menarik orang ke Yesus yang Anda bawa, yang Anda kasihnya itu overspill. Nah, itu yang berat. Oke. Okay. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Waduh, ini ini kualifikasinya kalau kita punya murid Kristus kayak gini nih di gereja kita. Para partner kita bisa kayak begini nih. Anda Anda dari peserta babes tadi bisa jadi partner pelayanan kami di sini loh ya. Anda kalau kayak gini prima 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 luar biasa. Aku tahu juga engkau nggak sabar terhadap orang-orang jahat nggak sabar lingkari itu kata nggak sabar nggak sabar ekuivalen dengan nggak mengasihi orang berdosa dihajar semua <laughs> karena kasih adalah sabar. Ada orang yang saya kasih tahu kamu kok kerjanya tergesa-gesa kasih itu sabar loh eh di Jawa sabar kok karena kita kasihan maka kita kerja duluan loh. Itu kan namanya bablas Jadi Anda bisa interpretasi cara duniawi Atau cara pikiran lain satu kan Untuk ngerti Alkitab This is language-nya surga loh Alkitab kita itu bahasanya surga Anda kalau orangnya linguistik Mesti yang kenalin Ini tata cara mikirnya per Perkataannya beda banget loh Sama orang dunia Filsafatnya beda Ini kingdom of heaven punya thinking Kingdom of Heaven punya heart, punya vocabulary. Beda. Jadi jangan diterjemahkan dengan budaya dunia dong. Ya kan? Namun demikian, aku, ini Yesus yang ngomong, mencelangkau Bayangin kamu gak sabar ya sama orang jahat. Tapi dicela loh. Dipikirnya, apa menegakkan kebenaran, integritas, kesucian. Dia bela semua itu. Eh, tapi Yesus celah. Karena karena apa yang kecaramu hidup itu, kamu tuh meninggalkan kasih yang semula. Kalau kamu melakukan kebenaran ini, hidup sebagai pengikut dan jemaat Yesus Kristus yang di atas batu karang, pewahyuannya Petrus dari Allah Bapa Surgawi bahwa dia adalah Mesias, anak-anak Allah Kristus. Kan Kristus adalah kasih, God is love, right? Jadi kalau kamu hidup di bawah batu karang, kasih Gak mungkin dong kamu jadi perfeksionis ini gereja perfeksionis nih diawali dengan roh kudus diakhiri dengan daging jadi taurat semua nih sebab itu ingat lo ya betapa dalam engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan jadi disuruh kembali remember how you begin Ingat nggak waktu pertama kali, eh jemaat Efesus yang kamu apa selamat dari dewa-dewa penyembahan dewa Dewi Diana atau Dewi Diana, segala Artemus segala macam, you are free from those idol worship. Now you can be in love with God, so you love yang membak damai sejahtera, kasih membak damai saudara. Kalau kenapa kok balik, kok jadi begini sekarang? Coba kembali lagi. Artinya apa? Suruh di, suruh diam. Sebab disuruh ingat kembali, bertobat. To to have bertobat ini ingat ya bukan cuman berubah pikiran lo. Dimana Tuhan melakukan ek, uh, the divine transformation from within to without dari dalam keluar inside out. Dan you remember how you first love me? Berarti suruh diam dong, suruh mikirin dong. Stop it, slow down. Kita nggak akan bisa izinkan Tuhan berubah kita kalau nggak nggak mengurangi tempo. Ya, Kayak mami saya, musti ini, musti ini, musti dia ngomong gitu sendiri loh. Mami aku tuh penuh suara musti ini, musti ini, bagus ya musti ada kata musti, musti, musti gitu loh. Yang musti sopo dia apa dia di diri di, 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 di sendiri. Mami baru tahu, mami punya agenda rame ya. Akalah agendanya Tuhan buat mami loh. Nah, lakukan yang semula, engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku ambil kaki dianmu. You know what kaki dian is? The anointing that give revelation. Eh, itu nggak boleh padam loh itu di ruang kudus. Jika langkau tidak bertobat, no more revelation for you. You be blind spiritually. Nah, dengan kata lain Tuhan berkata, How do you become a great lover of God? Kalau anda masuk ke spiritual transformation journey, you will become a great lover dulu. You must return again and again to the great love of the great lover. Anda mesti kembali berulang-ulang setiap hari kepada kasih yang luar biasa, yang dalam dari kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Kalau ada lagu rohani di Indonesia, Yesus kau kekasih jiwaku. Nah, the great lover, go back to his love because he is love. Nah, Thomas Merton berkata begini, The root of Christian love is not the will to love, but the faith to believe that one is deeply loved by God. Saya terjemahin ya. Thomas Merton berkata gini, akar daripada kasih Kristen. Itu tidak berdasarkan pada kemauan untuk aku mau mencintai dia. Aku mau. Tetapi bukan berdasarkan kekuatan kita, kemauan kita. No, 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 no. Tetapi faith to believe, iman percaya bahwa you are deeply loved by God. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. So, Anda mesti terima dulu kasih Allah itu, baru Anda bisa mengasihi orang-orang. Terutama di keluargamu. mu. You know, Micah 6 berkata, you know, seluruh rumahmu, rumah, rumah kamu akan akan menjadi musuhmu kok. Ingat Yesus berkata apa? Coba ya, saya tes Anda. Dia berkata gini, Yohanes 14 ayat 27. Peace, I live with you. Damai sejahtera aku tinggalkan padamu. Tetapi tidak sama dengan damai yang dunia berikan loh. My peace is not the same. Nah, but I live with you. Terus di Matius 10, dia ngomong kayak gini. I didn't come to bring peace. Aku gak datang bawa damai loh. Aku bawa pedang. And lihat pedangnya kemana. That. Dimana ayah sama anak akan bermusuhan. Ibu dan dan mantu-mantunya akan bermusuhan. Kakak adik akan bermusuhan. Satu rumah akan jadi musuhmu. So, For you to be able to understand bahwa sumber damai sejahteramu tuh bukan yang dunia kasih, bukan yang semu-semu, bukan yang eksternal, tapi betul-betul dari Yesus. You must be filled by the Holy Spirit. You must be filled by the love of God. Nah, kenapa kok ada pedang pemisah antara ibu dan mantunya, ibu dan anaknya, ayah dan anaknya? Kenapa? Karena hubungan di dalam rumah tangga itu damainya sem, damai semu. It's a false peace. Makanya terjadi perpisahan dulu melalui firman. So our true spiritual work. Jadi semua Anda dan saya kita punya kerjaan rohani. By the way. We have, yeah, yeah, we have work. Spiritual work. Apa sih tugas utama setiap kita? Return to the great love of Jesus. Kembali ke kasih Allah yang mula-mula. If you do that every morning, every afternoon, every evening, anda nggak akan pernah kosong, kebocoran nggak ada leaking kasih Allah. So saat kita tinggal landas untuk masuk ke dalam perjalanan transformasi uh, rohani kekristenan kita, anda dan saya kita sama aja kayak orang mendaftarkan di sekolah kasih ilahinya Tuhan. Yeah, yeah. So anybody yang melakukan 5 S, slow down, to, to stop berhenti di hadapan hadirat Tuhan to be silent and still to listen to God Lexio Divina oke okay. Divina itu artinya gini loh belajar mendengar secara Tuhan dari Alkitab yang Anda baca jangan Anda terus yang ngomong coba dengerin Tuhan ngomong apa kepada Anda itu Anda mesti lakukan breath prayer Hirup hadirat roh kudus Biar roh kudus berhembus ke dalam jiwamu And let roh Kudus ambil satu kata apa yang dia mau tekankan untuk Anda perhatikan khusus buat Anda every day and nothing to do with orang lain. Oke? Okay? Nah, kalau Anda sampai seperti ini and you do this every day and satu hari sabat dalam seminggu Anda off completely pikirannya semua musti mesti musti parkir semuanya just being with God, enjoying his presence and his goodness. Oke? Okay? Nah, Anda sudah sedang masuk ke sekolah Divine love of God. Tugas utama PR-nya dari sekolah kasih ilahinya Tuhan ini namanya cuma satu PR-nya, allowing God to love you the way He wants to love you. Membiarkan diri kita dicintai dalam kasih dan oleh Tuhan kita sendiri. So, sebagai penutup, uh, saya mau kutip dari satu ahli filsafat ya dari Denmark Soren Kierkegaard. He is an amazing philosopher and theology of Denmark, you can see it on Google, he has a very good quote. He wrote like this, You have loved us first God, Alice. We speak of it in terms of history as if you love us first but a single time, rather than without ceasing you love us first many times and every day and, and our whole life through. When we wake up in the morning and turn our soul towards you, you are there first. You have love us first. You are always first. Dia ngomong kayak gini loh, sayang ya orang-orang Kristen itu menggantikan waktu seperti spons untuk berdua dengan Tuhan dan diisi, dimandiin, di apa ya bahasa Inggrisnya itu shower, being splashed, being poured out dengan, dengan hadiratnya. Kok diganti dengan kesibukan kerja buat Tuhan, kayak Martha gitu loh. Ya Martha tuh ngomelin Tuhan Yesus loh, kamu kasih tahu si Maria ya, You, you tell Maria, waduh, Anda baca ya Lukas 10, 38, 42, you tell Mary, bahwa dia suruh bantu aku, aku kualahkan loh kerja sendiri. Marta kehilangan satu kebenaran, dia utamakan melakukan yang baik buat Yesus di atas momen spesial yang Yesus berikan pada dia, to be with Jesus, dia singkirin. Maria mengambil momen itu, to be with Jesus, kalau disuruh bantuin gak ada masalah, But the moment kenapa Yesus mau datengin ke rumah sahabatnya di Betani itu itu direnggut sama si Maria. Marta misir. Oke. Okay? So si 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 Soren kegar berkata seperti ini. Anda tuh berpikir, Anda tuh cinta mula-mula cuma sekali. Habis itu hilang karena Anda sibuk bekerja buat Tuhan. Do you know that there is a sick condition of our soul? Kita jadi jiwa yang udah sakit, udah mulai disembuhkan dengan cinta mula-mula, sakit lagi. Makanya kita saling menghakimi, gereja pecah, suami istri bentrok. Padahal dua-duanya melayani di gereja loh. And they fight. What happened? Because you are no more a sponge. Okay, so waktunya udah abis ini. So let me close dengan perkataan Peter kasir God is waiting on us to allow Him to love us. Bayangin, saya nangis nih waktu saya baca ini di eh, buku apa? Eh, Dua buku yang saya pegang ini, ini buku terbarunya dia. this two books speak loud over and over again. Apa yang di, dikatakan dengan keras? His love is without string and without condition. He simply love human being and there's nothing you can do about it. There's nothing that you cannot do about it that will change his love for you. God love you kita doa ya Bapak terima kasih untuk kebenaran Let us become a believer that walk by faith not by sight Kita gak usah minta bukti Tuhan cinta kita We believe God love us And dia lebih dulu dan selalu duluan Mau memberikan kasihnya kepada kita Kita bangun pagi hari Dia udah di situ, situ nungguin kita Kita datang ke dia siang hari Dia nungguin kita Kita mau tidur malam hari Datang kepada kehadirannya Dia juga nungguin kita He is always the first Bukan cuma sekali artinya, but always the first to wait for us. Buat kami hidup setia dalam kasihmu Tuhan, and make us to believe that you always love us, even though kita nggak setia. Terima kasih ya Bapak, biar semua peserta dari baru tadi ini betul-betul ngalami engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Well, time is up. Kita bertemu lagi hari Sabtu. God bless you all. Saya berdoa apa yang dibagikan ini menjadi praktikum, rather than teori. Kalau enggak, Anda enggak anda akan ngalami spiritual transformation. Enjoy it, and Nikmati kebaikan Tuhan. God bless you.